الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai kepada kawan-kawan, kalau ada masa ya, ada kesempatan masuk. Tak dapat banyak, belajar sikit. Kenapa ya Ustazah nak kena belajar susah? Memanglah susah, tapi supaya kita faham grammar ataupun nahu bahasa Al-Quran. Kita dah pandai baca, tetapi kalau tak pandai grammar, tak pandai nahu dia, itu kekurangan dalam ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran, ia membaca dapat pahala. Itu tak ada isu. Baca merangkak pun dapat pahala, baca lancar pun dapat pahala. Tapi kita bukan nak kejar pahala saja. Ilmu yang terbaik, dia bukan kejar pahala saja. Berserta kefahaman, itu yang lebih baik. Jadinya pesan pada kawan-kawan, siapa yang ada kelapangan, masuk. Kalau pertama kali memanglah pening, tapi tanya, kan, termasalah. Dalam ruang ni, ya, sampai kepada kawan, dalam ruang ni, dalam platform kita, tak perlu malu, tak perlu takut dengan soalan kita. Apa saja soalan akan dijawab. Okey? Alhamdulillah. Okey, hari ini kita bab fi'il ya. Bab kita bab fi'il hari ini muka surat kita ada buku sebenarnya. Ya, kita pakai buku. Bagi yang ada buku, ikut buku masing-masing. Kalau tak ada, kawan kita hantar di skrin. Tapi Ustazah galakkan ada baiknya beli buku tu murah sahaja. Ya, bila ada buku nak buat nota tambahan pun lebih mudah, ya. Dan itu juga yang ada buku ni sebenarnya bukti. Bukti kita belajar. Bila bukti ni semuanya memberikan pahala buat kita. Ya, segala yang belajar tu ada bukti, catatan ke apa ke buku, semuanya memberi pahala kepada kita. Ha? Bukannya sisir. Okay? Sebab kita bab kita sebenarnya bab fi'il, tetapi dia punya halaman kita halaman 38. Ya? Fi'il tu fi'il lah. PL tak senonoh. Kita selalu cakap ya, kau ni PL kau tak senonoh. PL. Tapi kita jadi ropi ya. PL memang tak senonoh. Itu sebenarnya bahasa Arab. Kita nak kata PL sebenarnya. Maksudnya perbuatan, kelakuan tak senonoh. Ya. So PL maksudnya perbuatan, kata kerja. Mana bahasa Malaysia dah meniru bahasa Arab, Ustazah? Ya, kita dah pakai. Sebenarnya kita dah pakai. Benda tu dibawa ke tempat kita oleh orang-orang yang mungkin dari Arab sendiri ya. Dah zaman dulu-dulu-dulu. Sebab saya dengar perkataan PL tu masa saya budak, saya tak faham pun. Tapi kat kampung saya, kat budak, bapak saya semua PL tak senonoh sungguh. Bapak saya dah gunakan tanpa memahami perangai. PL tu ya, bahasa Arab, ada PL. Macam tu kan, sebenarnya PL lah, sebenarnya ni kelakuan. Ya, kelakuan, perbuatan lah maksudnya. Bila kelakuan tu, kelakuan tu maksudnya perbuatan kita lah. Kata kerja lah, kalau dalam bahasa buku dipanggil kata kerja. Ya, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa perbuatan kita lah maksudnya. So PL, fi'il kita ulang sekali lalu ada tiga ya. Sudah tentunya kata kerja yang telah berlaku, fi'ilul madhi. Fi'ilul ke fi'ilun ke fi'il, suka hatilah nak sebut apa pun. Fi'il madhi yang past tense telah berlaku, fi'il mudhari' yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dia memang dua. Dia boleh pakai untuk dua-dua. Dan fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah. Ketiga-tiga fi'il ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Okay. Dan kita itu kita dah terangkan ya semalam semalam pula minggu lepas ya. Okey, hari ini fi'il itu berubah ya. Fi'il berubah mengikut kata ganti diri. Kata ganti diri itu apa? Saya, mereka. Contohnya saya, contohnya saya buat. Bentuk dia lain. Bentuk fi'il dia yang kita nampak dengan mata. Katalah kami buat. Dia dah berubah bentuk. Mereka buat, nampak? Berubahnya fi'il tadi bergantung kepada kata ganti diri. Kata ganti diri, kolom yang pertama bahasa Arabnya ad-dhamir. Ad-dhamir maksudnya kata ganti diri. Jadi setiap fi'il itu berubah mengikut dhamirnya. Itu yang kita nak sedikit belajar, skill kita ya. Okey, di sini fi'il dia kita tengok ana. Ana bermaksud saya. Nahnu, kami ataupun kita. Kalau boleh ni pun perlahan-lahan mudah-mudahan fahamlah sedikit ya. Ana, nahnu, ya, kami atau kita. Anta. Anta bermaksud engkau ataupun kamu. Antuma, engkau berdua. Lepas tu antum, engkau ataupun kamu semua. Yang kawan kita ni letak tepi dia, anta, antuma, antum ditujukan kepada muzakkar. Muzakkar maksudnya male, lelaki ataupun bukan sahaja orang lelaki ya. Bukan sahaja orang lelaki sebenarnya. Tetapi kategori dia muzakkar. Muzakkar tu kalau bahasa Inggeris sebenarnya male. Ya. Tapi walaupun dia bukan ditujukan kepada kaum lelaki saja, bukan. Ya. Dan sebawah dia anti. Anti tu awak juga. Sama dengan anta. Sama je. Anti, antuma, antuna. Ketiga-tiga ini ditujukan kepada mu'annas.
awak berdua, awak semua. Dia sama je dengan antar antuma antum. Cumanya kalau kita tujukan, kita bercakap dengan orang, pihak lelaki kita pakai antar. Contohnya lah, antar antuma antum. Kalau kita bercakap pada perempuan, anti antuma antuna. Nampak dia ada cara dia. Eh? Kalau kita bercakap dengan perempuan, antar antar, memang fail lah. Memang fail lah dia. Nah, dia cakap dengan perempuan, awak nak pergi mana? Tapi dia panggil, dia ambil antar je. Antar nak pergi mana? Memang kelakar lah. Ha, salah grammar ya. Ha, kalau dia cakap pada lelaki boleh. Kamu ataupun awak boleh usah? Ha? Yang ni engkau, kamu atau awak boleh kan? Boleh je. Kan maksud dia sama. Kau. Ha, kau boleh tak? K-A-U. Kau. Engkau, kau, kamu, awak sama. Segala selagi maksudnya sama boleh pakailah. Ya? Okay. Dan ini jadi kalau kita tengok fi'il sebelah itu berubah bentuknya. Ya, bergantung kepada dhamir itu sendiri. Ha? Okay, naik atas balik ni dah. Naik atas balik kita tengok. Kalau Ana, saya bagi sedikit tip ya. Dengar tips ni. Bila kita nak Ramadan, tak lama lagi nak Ramadan, kita baca niat. Niat nak puasa, nawa itu. Ha, itu memang contoh yang sangat terbaik. Nawa itu. Tengok di sini kotak kita ya. Sebelah di situ, sebelah Ana tu. Ini fi'il madhi ya. Apa dia? Fa'al tu. Dia ada tu di hujung. Kalau kita dengar kalimat itu ada tu ya, ta bukan ta marbutah ya, ta maftuhah, ta terbuka. Kalau kita dengar ada bunyi tu di hujung, makanya kita boleh teka dah, oh itu saya. So faal tu bermaksudnya saya telah buat, sebab ini madi. Madi maksudnya telah berlaku, jadi kita tak pakai perkataan telah ya. Saya telah buat. Nawai tu bermaksud saya telah berniat. Ha, macam tu maksud dia ya. Okay, kalau nahnu, kami ya, kami ataupun kita, dia berubah. Dia bukan fa'al tu. Nampak dia berubah di hujung. Memang fi'il madi berubah di hujung sahaja. Ya, dia punya fa tu samalah maksudnya. Ya, so bila nahnu, fa'alna. Dia ada nun. Nun bari atas ada alif. Mesti ada alif. Kalau kita rabbana, biasa kan? Rabbana zalamna. Kita boleh tekalah tu. Oh, kami. Kami ataupun kita. Boleh. Rabbana Tuhan kami ataupun Tuhan kita, terpulanglah bergantung kepada ayat itu. Rabbana zalamna, kami telah menzalimi. Sebab dia ada na, 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 itu kita bolehlah teka. Oh kami, kami ataupun kita. Ha, fi'il madi, dhamirnya. Dhamirnya kita nak tahu ya. Dhamir dia ana, fa'al tu, dhamirnya ana. Ha? Fa'alna, dhamirnya nahnu. Kenapa nak tahu? Barulah kita faham siapa yang buat tu. Betul tak? Kan, ya? Lepas tu anta. Anta antuma antum dia agak mudah ya, sebab dia ikut bunyi dhamir tu sendiri. Ha. Kalau tu tadi lain, tu dengan ana lain ya. Nahnu dengan na lain. Okey, tapi sini anta dia ambil ta. Antuma dia ambil tuma. Antum dia ambil tum. Nah, dia ambil start daripada huruf ta. Ta tuma tum. Tu yang mudah sikit tu. Ini pun agak mudah nak ingat ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kalau fa'alta, engkau telah buat. Nah, lelaki ya ni, muzakkar ya. Kalau fa'altuma, engkau berdua telah buat. Nah, fa'altum, engkau semua telah buat. Nah, itu saya bagi tip agak-agak lagi mudah lah. Agak semoga lebih mudah untuk kita kata mengenal dia ya. Okay, ya, kalau untuk anta antum-antum agak mudah. Anti antuma-antuna juga agak mudah juga. Ya, okay, kita turun bawah. Anti antuma-antuna dia ambil ti tuma tunna. Ha, fa'al ti, fa'al tuma, fa'al tunna. Pak dia ambil di hujung saja. Kalau kita nampak macam tu, kita dengar bunyi-bunyi begitu, kita dah tahu dah fi'il madi. Fi'il madi dan kita boleh teka dah siapakah dhamir. Dhamir tu sendiri adalah pelaku kepada fi'il tu sendiri. Pelaku kepada perbuatan tu sendiri. Okay? Okay, kita kena gerak ke halaman seterusnya. Ya? Kita yang jangan... ni Ustazah dah bagi tahu minggu lepas. Kiranya Ustazah ulang balik dah. Ulang balik lah ya. Ha, ha. Yelah, tapi confirm dah ingat semua ke? Tak pun. Ha, itulah kalau dah confirm ingat semua. Kita gerak je pace seterusnya, halaman seterusnya. Cuma tak tahulah, ingat kan Suzan nak discuss untuk yang sebelah hari ni? Yang sebelah ni belum. PL mudarik dia, nanti kita tengok page sebelah dia. Sekejap agak sukar ya, bukan sukar, susah, sukar tu ke apa. Kalau daripada fi'il madi, nak tengok fi'il mudhari, nak ingat tu, orang yang dah mahir tak ada masalah ya. Tapi orang yang baru agak mencabar. Tetapi sedikit lah, sedikit ya. Kalau fi'il mudhari,
dia ada bermula dengan huruf di huruf-huruf tertentu. Ha, contohnya kat sini huruf ya. Okay. Huruf ya. Kat sini terpulanglah Linda nak tunjuk halaman mana dulu pun tak apa ya. So kalau ada huruf ya, bawah tu semua ya kan? Ya, ya di awal dia tu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna apa? Bermula dengan huruf ya, ya. Lepas tu bermula dengan huruf ta, tiga ke bawah tu pula. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Yaf'alna ni lain daripada lain, jangan pedulikan dia. Dia pakai ya. Dia dia perempuan ya, dia mu'annas tapi dia pakai ya. Tapi jangan pedulikan dia sebab dia tak banyak. So kita cakap kalau fi'il mudhari' pula, kalau fi'il madi dengan hujung-hujung-hujung ni macam tadi kan. Ha? Tapi kalau fi'il madi, cara nak teka dia, awalnya sama ada bermula dengan huruf ya ataupun bermula dengan huruf ta. Lepas tu lagi Linda yang dia lagi sebahagian lagi tadi. Yang Ana, Ana semua tadi. Ha. Ha? Ha, tapi kalau tadi ya, sama ada bermula dengan huruf ya ataupun sama ada bermula dengan huruf ta ataupun sama ada bermula dengan huruf hamzah. Hamzah khas untuk Ana sahaja. Aluh ya, hamzah di situ ya. Hamzah di situ adalah Ana. Ya. Ha. Dia berbeza dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi fa'al tu, ana di kita kenal ana kerana tu. Tapi kalau fi'il mudhari' kita kenal af'alu, kita tahu ana daripada hamzah tu sendiri. Nampak dia lain tahu cara dia. Ha, ini tapi ustazah bagi tahu secara umum sahaja. Ha, tapi nanti kita ajar cara perubahan daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Dia ada. Kalau kita faham cara dia, insya-Allah kita dapat kenal dia. Ya. So tadi ya sama ada bermula dengan ya ataupun bermula dengan rota ataupun hamzah, hamzah satu saja ya untuk ana, dan bermula dengan huruf nun. Ha, nun satu saja untuk nahnu. Ha, empat. Kalau atas, bawah dia kita tengok lagi bermula dengan ta 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 yang tadi. Ha, ini semua ta ta yang tadilah. Sama ada bermula dengan huruf ya ataupun huruf ta ataupun hamzah, hamzah satu saja untuk ana ataupun bermula dengan huruf nun. Nun satu saja untuk nahnu. Apa? Jika ada salah satu daripada empat ini, kita dah boleh teka dia adalah fi'il mudhari'. Ya, itu sedikit kita akan bagi sedikit-sedikit tips lah macam mana kita nak teka ni fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Ya. Cuma nak tahu domir dia apa benda tu, nahnu ke apa benda semua tu, ini kena tengok kamu sahaja. Kalau yang ni ikut juga dia punya belakang-belakang ni. Dia awal tadi kalau hamzah memang ana. Kalau hamzah tu af'alu tu memang ana. Tak payah nak cari dalam kamu, Zara tahu hamzah. Ya. Okey, mana kalau naf'alu pula huruf nun di situ. Kita tahu dia nahnu. Nampak? Dia ada sedikitlah dia bagi kita tips, ya. Dia bagi kita tips, kita nak tahu dominnya secara cepat maksudnya. Kalau kita tak ingat memang kena tengok kamus lah. Kalau tak ingat kan? Ha. Tapi kalau tak biasanya muannas. Biasanya muannas, tapi ustazah kata biasanya bukan 100%. Sebab sini anta, antum tadi untuk muzakkar. Pakai ta juga. Ha, nampak? Lepas tu kita kata biasanya, tetapi ada jugalah. Ada juga kedua-duanya pakai huruf ta dan huruf ya. Nah, ya tu biasanya kita kata dia untuk muzakkar biasanya. Tetapi ada juga mu'anas pakai ya. Tapi yang ada juga tu kadang-kadang dia tak banyak. Jadi kita jangan pedulikan. Perhatikan empat huruf ini di awal. Sama ada huruf ya atau huruf ta ataupun hamzah ataupun nun. Makanya kita boleh tekalah fi'il tu adalah fi'il mudhari'. Nah, kita ambil secara umum sahaja dulu ya. Dan sedikit lagi sebenarnya tambahan, kalau untuk huwa ya, yaf'alu hujungnya dhammah. Ha, kalau itu juga ada berawal di awalnya ada ru'ya dan di hujungnya ada dhammah. Ha, tapi untuk huwa lah, nampak. Ha, itu kalau kita pergi lebih detail. Kalau untuk huma tak ada dhammah, bermula dengan ya kira tapi hujung dia mesti ani tadi. Yaf'ala ni, dia kena ada bunyi ani. Makanya kita tahu dah dominnya adalah huwa. Huma, dia punya dua orang ya. Dan kalau untuk jamak tu yaf'aluna, dia ikut bunyi yang tadi tu, yang bunyi hujung tadi yang jamak tadi. Hujung jamak muzakkar ya. Muslimuna, yaf'aluna, dia punya hujung tu start daripada dhamma tu. Una, dia dengar bunyi situ, kita dah tahu dah dia hum. Jamak lelaki. Ya, jamak lelaki, hum. Ya, itu memang ini kita tak boleh tukar-tukar. Ya, jadinya untuk hujung tu kita lambat sikit pun tak apa, tapi boleh teka dulu fi'il mudhari'. Ha, tapi nak kenal dhamir dia, terpaksa lah. Memang tak ada cara lain. Kalau hanya dhammah yaf'alu, dhamirnya adalah huwa. Tapi kalau tu yaf'ala ni dengar bunyi a ni, memang dhamirnya huma sebab dia ada a ni tadi. Alif nun tadi. Kan dia cakap tadi a ni, aini, maksudnya dia kuantiti dia dua, huma ya. Dan kalau yaf'aluna ikut yang jamak muzakkar tadi,
Jamak muzakkar bunyi apa? So muslim apa muslimuna bunyi ujung ni una 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 itu jamak jamak muzakkar. Ha? Ha dia memang fi'il mudhari' lebih complicated berbanding dengan fi'il madhi sebab fi'il madhi perubahannya di hujung saja awalnya tak berubah huruf fa 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 macam tu. Ha, tapi mudhari' memang di awalnya berubah, di hujungnya berubah. Dua-dua kita kena tengok sebenarnya untuk kita tahu siapakah dhamirnya secara tepat. Pak dia memang fi'il mudhari' lebihlah lebih complicated kita kata berbanding fi'il madhi. Ya. Okey. Apa kita kita bukannya nak hari ni kalau boleh ingat hari ni alhamdulillah tak ada masalah. Kalau tak ingat lagi pun tak ada masalah. Okey. Okey, kita gerak lagi. Tadi kita pergi kepada seterusnya tadi. Apa? Di mana? Sebelah. Yang ni, yang kita punya tadribat tadi Linda. Oh, fi'il amar. Fi'il amar tu kita nak tinggal dulu pun tak apa sebab dia lari bentuk dia. Tapi bolehlah sekali lalu ya. Sekali lalu ya. Tengok ya. Fi'il amar hanya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Enam orang ni je yang ada fi'il amar. Fi'il amar maksudnya suruhan ataupun perintah. Kenapa untuk enam ni? Kenapa tak semua daripada mana? Kita hanya boleh beri arahan kepada pihak yang berurusan dengan kita secara direct. Maksudnya second party. Kita tak boleh bagi arahan kepada third party. Orang yang tak ada depan mata kita. Kalau kita nak bagi arahan kepada third party, cara dia lain. Fi'il amar ini hanya untuk kepada second party. Second party maksudnya orang yang berkomunikasi dengan kita secara direct. Senang cerita orang yang depan mata kita. Awak pergi lah. Kalau hantar email tak boleh Ustazah. Email tu tulis je tapi sebenarnya kita cakap kan. Boleh? Email boleh Ustaz. Boleh je kita bercakap tapi bercakap dalam bentuk email. Tapi boleh lah kan. Cumanya nak bagi tahu ke-6-6 fi'il amar ini, kata perintah ini ataupun surah ini hanya untuk anta antuma antum, anti antuma antunna. Kalau kita nak bagi fi'il amar ataupun kata perintah untuk huwa humahum hiya humahunai tadi tu cara dia lain. Tinggal dulu. Kalau yang kita kenal yang ni dulu, amar ni pun banyak juga. Banyak bentuk lah. Tetapi kita tengok secara lalu tengok perubahan dia ya. Memang terkejut lah tengok perubahan sangat berbeza. Tengok ya, fi'il madhi dia apa? Untuk anta. Kita tengok anta ya. Fi'il madhi fa'alta. Fa'alta maksudnya engkau telah buat. So domir dia. Domir maksudnya pelaku dia adalah anta, engkau. Ya. Itu fi'il madhi fa'alta. Fi'il mudhari dia ta'alu. Nampak lain kan? Ustazah kalau apa fi'il mudhari ni apa dalam bahasa Melayu dia cakap kalau macam ni engkau telah buat yang ni apa? Engkau sedang. Engkau sedang buat. Engkau akan buat. Boleh sedang engkau buat. Akan sedang. Letaklah buat slash sedang pun boleh tak? Akan dengan sedang. Boleh? Dia gitu ya. Okey. Nampak dia lain ya. Daripada fa'alta jadi taf'alu. Lain. Dan kalau kita nak kata engkau buatlah. Biasanya adalah kalau dalam terjemahan. Engkau buatlah. Bentuk dia jadi apa tu? Cuba tengok. Apa bentuk dia? If'al. Nampak lain. Lain sangat dia. Fa'alta daripada fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari' taf'alu. Tapi kita ada cara dia. Cara dia untuk kenal lah perubahan tu macam mana. Dan yang fi'il amar dia jadi if'al. Lain kan? Dia ajar dalam latihan nanti ya. Dia memang berubah ya. Kalau yang antuma pula fa'altuma berubah menjadi taf'alani. Memanglah kalau baca sekali lalu pening. Kan? Memang pening kan? Cuma dia memang macam tu kita tengok fi'il amar ya. Fi'il amar biasanya tips dia. Kalau dalam Quran, dia bukan alif tau. Dia dalam Quran, awal tu dia alif betul. Tapi dia hamzah wasal. Sebenarnya, bukan alif saja ya. Hamzah wasal, tak ada baris kalau dalam Quran. Yang ni dia dah letak baris. Ini mudah ni, dia dah letak baris. If, kalau ada Quran, hamzah wasal. Makanya kita kena baca dengan hukum huruf ketiga. Kalau yang mana kita baca dengan hukum huruf ketiga, mana-mana kalimah dalam Quran, kita boleh teka sama ada dia fi'il amar. Sama ada. Ini kata sama ada, bukan 100%. Tapi kita boleh teka lah. Apa tu? Ini sebab dia dah letak baris dalam Quran, tak ada. Di awalnya ada hamzah wasal dan di hujungnya mati. Tengok lam mati. Itu kita dah boleh teka dah fi'il amar. Nampak? Bagi orang yang belajar, itu semua kita dah mahir lah. Di awalnya tapi sebab buku ni dia bukan dia tak pakai hamzah wasal, dia memang letak huruf alif. Jadinya kita dah nampak baris. Really ya.
Okey. Daripada if'al, Ustazah nak cerita perubahan dia saja ya. Daripada if'al, dia jadi if'ala. Dia kena gitu. Lam dijadikan mad asli. Makanya kita tahu domainnya adalah antuma. Macam tu je ya. Daripada if'al tadi, lam mati untuk anta, if'ala. Bila dijadikan mad asli, makanya tak boleh mati dah. Lam tak boleh mati sebab dia tambah alif kan. Lam tak boleh mati. Baris atas. Jadi ya, if'ala daripada if'al berubah menjadi if'ala. Lepas tu, kalau nak jadi untuk antum pula, lakukanlah kamu semua. Untuk antum kan. If'alu, dia start pada lam tadi. Awal tadi lam mati, lepas tu jadi lah. Memang dekat anta ini memang jadi lu. Itu kita tak boleh buat apa-apa. Memang dia terpaksa gitu. If'alu. Dia ada lam, dia tukar baris kepada dhammah. Ya? Satu ni je sahaja. Ya? Dia tukar baris kepada dhammah, tambahlah huruf mat tu. Huruf mat waw. Lepas tu tambah alif ziyadah. Pak kat sini dia letak alif saja. Tetapi dalam Quran sebenarnya alif yang ada bulat di atas ni. Lepas tu. Belon. Bukan alif saja. Ya, alif ziyadah. Belon sengit. Ya. Okay. If'al, if'ala, if'alu. Itu ketiga-tiganya untuk muzakar. Kalau perempuan, pelik sikit dia tambah huruf ya. Nah dia if ali, lam kena letak bari bawah sebab dia nak tambah huruf ya. Jadi lam kena letak bari bawah. Dia jadi mad asli di situ. If ali, lakukanlah kamu. Kamu tadi adalah seorang perempuan muannas. Dia lain. If ali. Ha? If ala sama, yang untuk dua orang tu sama. Antuma tu memang tak berubah sama. Dan yang jamak perempuan tu jarang if alna. Dia jarang digunakan. Yang mana jarang-jarang itu kita tolak tepi je. Kita nak fokus kepada yang lebih banyak di dalam Al-Quran. Okey? Sekarang kita pergi kepada latihan kita. Perubahan daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari. Ini. Ini pun saya juga belajar. Okey. Dia bagi contoh sini ya. Kalau ikut dia punya arahan ya. Kalau ikut arahan dia, mari kita tengok apa yang dia tulis. Ghayyiri. Ghayyiri maksudnya tukar. Nah, itu maksud dia tukar. Ya, gantikan ataupun tukar. Al-af'al. Al-af'al ni adalah jamak tafsir untuk fi'il. Nah, kalau satu fi'ilun, tapi jamak dia. Jamak dia al-af'al. Maksudnya tukarlah kata kerja. Dia macam tu. Ya, al-af'al, ya, jamak tafsir untuk fi'il. Ya, al-madiyah, ya, maksudnya kata kerja madi. Madiyah tu dengan madi sama ya. Maksudnya tukarkan fi'il madi al-atiyata yang berikut ya ila kepada pada apa tu? Af'alin. Kata kerja. Itu sama dengan al-af'al tadi. Al-mudhari'ah. Baris tu, hujung tu tak nak bunyi apa-apa. Kepada fi'il mudhari' kama. Seperti fi dalam al-mithal. Dalam contoh. Dia dah bagi contoh satu. Tapi dengar baik-baik perubahan dia ya. Ini terpakai. Terpakai kepada fi'il madi tiga huruf. Fi'il madi tiga huruf ya. Lepas tu fi'il madi yang tak ada huruf illah, tak ada huruf sakit. Dengar catatan itu ya. Fi'il madi tu ja'ala. Tak ada huruf illah ataupun huruf sakit. Apa huruf illah? Huruf illah bahasa Arab, bahasa Melayu je huruf sakit. Huruf alif wawiyah, huruf mat tadi. Mesti tak boleh ada ya. Yang formula ini, perubahan daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari' terpakai yang ini ya, khas yang ini terpakai kepada fi'il madi tiga huruf ya, ja'ala tiga huruf ya, tidak ada huruf mad pada fi'il madi itu dan tidak ada hamzah. Dua tu jangan ada. Dia kalau ada dua tu fi'il huruf mad alif waw ya, kalau ada dengan hamzah dia boleh jadi lain sedikit bentuk ni. Boleh berubah sedikit bentuk dia. Ini ambil yang ini tadi lah, fi'il madi tiga huruf yang tidak ada huruf mad ataupun tidak ada hamzah. Kita pakai macam tu dulu. Okey. Kita tengok apa yang kawan kita nak hantar di skrin. Dia ada cara dia untuk pertukaran ya, daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari. Memang bila kita belajar bahasa Arab, kita belajar bab fi'il, dia akan mulakan dengan fi'il madi. Dia dikata origin dia, asal dia mesti bermula dengan fi'il madi. Makanya dia ubah. Makanya berubah menjadi fi'il mudhari. Nanti daripada fi'il mudhari pula ubah jadi fi'il amar. Dia kena ikut sequence dia. Daripada fi'il madi kita adjust sikit-sikit. Ada benda lah yang kita adjust berubah menjadi fi'il mudhari. Dan daripada fi'il mudhari kita adjust dia, tukar sana tukar sini, baru dia berubah menjadi fi'il amar. Kita tak boleh jump daripada fi'il madi kepada fi'il amar terus. Tak boleh. Okay, dengar baik-baik ya.
Kalau kita nampak tiga huruf ya. Tiga huruf fa'ala. Samalah. Ja'ala fa'ala sama ya. Okey. Tiga huruf tu kita dah tahu dah sebenarnya dhamir di dalamnya adalah huwa. Kita dah tahu dah. Kalau tiga huruf semua bari atas. Nampak tu huwa. Dah ada dah. Ya. Sebenarnya bukan fa'ala saja. Fa'ala boleh. Fa'ila boleh. Fa'ula boleh. Ha, kita ambil semua. Okey. Ketiga-tiga sebab dia tiga huruf di meja tu. Sama ada semua bari atas ataupun tengah tu. Ain tu boleh berubah baris ya. Fa'ala boleh. Fa'ila boleh. Fa'ula boleh. Maksudnya formula ni boleh terpakai. Okey. Okey, daripada fa'ala ataupun ja'ala tambah huruf ya. Tapi kita letak huruf ya. Kena letak huruf ya, baris mesti fathah, mesti ya. Tak boleh yi, tak boleh yu, tak boleh. Ya, daripada ya, lepas tu jim tadi. Jim tu daripada ja'ala lah. Matikan huruf jim, matikan huruf daripada yang asal fi'il madi tu. Ya adalah tambahan. Ya. Jadi jim tadi matikan dia, so dia jadi ya je, lepas tu ain kena sama baris dengan ya. Kena. Fathah, fathah. Ya, kat situ. Lepas tu hujungnya mesti dhammah. Itu. Hujungnya banyak juga sebenarnya dah. So bunyi dia ya je alu. So kalau kita tahu di nampak ini, oh kita tahu fi'il mudhari' dhamir di dalamnya adalah huwa. Kita terjemahkan dia sedang ja'ala maksudnya membuat. Ya. Kalau ja'ala dia telah buat, kalau ya ja'alu dia sedang buat ataupun dia akan buat, nampak. Rasa-rasa boleh ingat tak? Daripada fi'il madi tiga huruf, tambahkan huruf ya berbaris fathah. Ya, itu tambahannya daripada kita. Jim daripada yang asal tadi, matikan dia, matikan jim yang ja'ala tadi ya. Kalau yang satu lagi contoh, kalau fa'ala matikan fa lah ikut ya. Lepas tu ain ikut baris ya tadi. Ya. Ya ja'a. Yaf'a. Pak sama. Kedua-dua contoh sama. Ya. Huruf ya mesti barisnya sama dengan huruf ain. Mesti. Ya. Mesti fathah. Akhirnya mesti dhammah. Mesti ya ja'alu. Tak boleh ya ja'ala, ya ja'ali. Tak boleh. So ini perubahan dia daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari. Yang dia bagi ni semua untuk huwa, huwa, huwa yang dia bagi. Jadinya senanglah cara yang sama. Okey, cuba tukarkan perkataan kedua kepada nasaha. Tukarkan dia. Jadikan dia fi'il mudhari'. Lepas tu kalau ada. Yang soho. Ya, macam tu lah. Perubahan dia. Siapa ada buku boleh buat sendiri. Yang soho. Nasyara. Ikut saja. Yan, mesti ada ya. Mesti ada ya, matikan huruf yang pertama tu. Daripada fi'il madi tu matikan huruf pertama. Kalau anda boleh tulis, tulislah. Yan sahu. Yan sahu. Ya. Itu perubahanlah daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Macam tu. Dhammah hujungnya. Ya fathah, nun mati. Sathah. Sat fathah balik. Mesti dhammah. Yan sahu. Ya, kasasa bunyi so sikit kat dia. Yang yang suahu. Nah, ja'ala maksudnya buat. Nasaha. Nasaha tu apa? Nasihat. Nasihat. Nasihat ya. Yang suahu memberi nasihatlah. Ha. Okey, nasyara. Salah. Kalau madi tu ada telah lah. Kalau mudhari' sedang. Sedang. Yang suahu. Yang syah kan? Yang syahru. Yang syahru. Yang syahru. Macam tu. Yarfa'u. Ya, yarfa'u. Sebut. Sebut di bibir kita untuk kita mahir. Yarfa'u. Ya. Yab'asu. Yarfa'u. Yarfa'u. Ya. Dia macam dia macam apa dia, tak boleh, susah. Susah ya, memang susah kan. Kalau pakai tab tu kau laju lah, kalau pakai tab kan. Kalau pakai tab, okey lah. Ya ba'asu. Ya ba'asu. Ya ba'asu. Tu pandai Coca-Cola, ada bahasa Arab tak Coca-Cola? Bila ngaji, ya ba'asu. Bila ngaji tertinggal Coca-Cola, bila belajar bahasa Arab cakap ada Coca-Cola. Ya ba'asu. Bahasa Arab tak payah Coca-Cola, mengaji saja Coca-Cola tak. Tapi,
Tapi bila kita dah tahu dia ada kokolah, kita cakap pun ya berasu kan. Dah terbiasa kan. itulah perubahan dia. Tipsnya, perubahan daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari untuk huwa. Untuk huwa. Ini bagi perubahan dia. Yes, now. Ya, yasna'u, betul. Yasna'u maksudnya ba'atha, tak wait. Ja'ana buat nasoha, nasihat, nasyara. Nasyara apa? Sebarkan. Artinya nasyara sebarkan ke apa? Sampaikan atau sebarkan. Rafa'a, angkat. Ba'atha, bangsa utus. Ha? Bangsa utus ataupun hantar. Ya? Sona'a maksudnya buat. Lebih kurang je sona'a dengan ja'ala. Ja'ala ni apa? Bukan buat, datang kan? Ja'ala datang ke? Ni ja'ala tu banyak dalam Quran Ustazah. Banyak, sangat banyak. Ja'ala, rafa'a. Ja'ala, waja'ala. Ya, memang banyak, betul. Ha-ha. Memang betul. Ya? So dia... ya, sebab tu, tapi dia sona'a tu ada juga sebenarnya. Bukan tak ada, tapi yang ja'ala tu memang sangat banyak dalam Al-Quran. Bahasa pun ya, rofa'a juga. Ya. So itu je cara dia. Ini tiga huruf ya. Nah, dia kalau empat huruf adalah lain sedikit. Kalau empat huruf, lima huruf dengan enam huruf sama cara. Okay. Ini khas untuk fi'il madi tiga huruf. Ha, mari kita pergi halaman seterusnya. Apa lagi yang ada? Sona'a tadi apa maksudnya Ustazah? Sona'a. Sona'a maksudnya buat. Buat. Kalau nak tanya selain daripada tajuk ni boleh ke Ustazah? Boleh. Sebab apa ini nak kaitkan dengan wazan tu macam mana Ustazah? Wazan maksudnya ja'ala tu kita panggil wazan lah. Ya, ja'ala. Ya, bentuk-bentuk. Wazan fa'ala. Ya, betul. Ha, wazan fa'ala. Ya. Ha. Wazan bertukar. Sebab bahasa Arab ni dia kena ada wazan, dia kena ikut wazan dia kan Ustazah? Ya. Yeah. Wazan tu kita perlu hafal ke? Ya, kalau kita dah faham fa'ala tadi perubahan dia, bagilah kalimah apa pun. Kita tahu wazan wazan mana, pattern mana. Wazan di sini sama ada wazan dia tiga huruf ke, wazan dia empat huruf ke, ataupun wazan dia lima huruf ke, ataupun wazan dia enam huruf. Ambil macam tu lagi senang, lebih mudah. Ya, so wazan fa'ala. Kalau tiga huruf tu fa'ala lah, memang betul. Fa'ala lah kan. Kalau empat huruf dia bukan fa'ala. Kalau empat huruf dia ada tiga tau. Ada tiga empat huruf kan. Wazan tu maksudnya sama ada dia tiga huruf ke, empat huruf ke, lima huruf ke, enam huruf. Itu maksud wazan. Ya. Yeah? Okay, kita gerak. Siapa nak tanya sila ya. Okay, kita gerak kepada halaman seterus kita. Apa yang ada yang dibagi? Ini dia suruh kita sekadar isi tapi tak apa kita ni ya. Kita tengok dia punya apa maksud nombor dua, apa maksud arahan tu. Akmili, dia kalau dia nak suruh kita jawab ya, soatif ya, kalau dalam soalan lah nak suruh jawab. So perkataan pertama tu memang fi'il amar punya, confirm fi'il amar. Akmili adalah fi'il amar. Macam ghayyiri tadi lah fi'il amar ya. Okay, penuhkan. Penuhkan tempat kosong tu maksudnya. Al-ayati, ayat-ayat. At-taliyata, yang berikut. Bi-fi'lin, dengan fi'il. Munasibin, yang sesuai. Munasib, sesuai. Minal qa'imah. Qa'imah tu maksudnya list. List jawapan lah. Itu berikut qa'imah, list. Sama ada syaroha ataupun amila ataupun apa tu. Terpulanglah apa itu, apa yang dibagi jawapan itu, list tu dipanggil qa'imah. Ya? Dia kolom pun boleh, list pun boleh, qa'imah. Okay? Ini kalau nak tengok, cuba ambil, kalau hafal boleh aku. Menghafal. Siapa menghafal? Linda boleh letak sebelah menyebelah. Lama-lama kita doakan Linda mahir ya. Dia boleh tak sebelah. Bukan main-main ya. Kerja-kerja ni dia perlukan skill. Hanya orang yang selalu buat saja boleh buat. Kalau Ustazah pun langsung tak lepas lah. Dia dalam tak tahu cara. Lepas tu lambat ya. Jadinya benda-benda ni adalah satu skill. Satu skill yang tinggi juga sebenarnya. Ini dia penat tapi Tuhan bagi skill tu pada dia kan. Tak sia-sia maksudnya. So ayat kita di mana tadi? Kalau Linda boleh. Ni. Surah apa? As-Saffat. As-Saffat. Surah As-Saffat. 37. Ayat 102. Terus inilah. Qala. Tak daripada Qala.
Mari kita tengok ni ayat, ini ayat yang menarik ini sebenarnya. Memang kita tengok ayat ni seluruhnya. Mari tengok dari atas tadi, ayat ni sangat ayat sangat menarik. Ambil daripada Falama. Ha, Falama, Falama kalau nampak besarkan sikit maksud dia, bagi tengok biar kawan, sebab ini ayat yang menarik ya. Ini ayat menarik, jadi kita tengoklah. Maka tatkala, ha, Falama ya. Maka tatkala balagha, ha, balagha. Tapi falamma tu bukan fi'il madi tau. Nampak tiga baris kan? Dia bukan fi'il madi ya. Ha, dia bukan. Fa adalah ataf. Ya, lepas tu lama tatkala. Lepas tu sebenarnya dua tu dicantumkan. Falamma. Ya, sebenarnya dua. Tapi dicantumkan nampak macam satu. Dia bukan fi'il madi. Balagha tu confirm fi'il madi tiga huruf. Balagha. Balagha tu maksudnya apa? Sampai. Sampai. Maksudnya balik kan, apa akil balik. Ah, tu kan. So balik tu dengan balagha sama, maksudnya sampailah. Sampai umurlah maksudnya. Ah, maka tatkala telah sampai itu fi'il madi tiga huruf ya, balagha. Agak-agak ah, cuba tukarkan dia jadi fi'il mudhari' macam tadi. Ha, main teka. Salah sikit tak apa. Ha. Ya balagha. Ya balagha. Ya berlaku. Ha, macam itulah lebih kurang ya. Ya berlaku. Ha, tetapi Ustazah nak tambah. Ha, dah boleh lah tu, dah boleh teka. Huruf akhir tu ghain tu bukan huruf lam, lam yang tengah tu dia boleh berubah segala baris. Ha, macam kita tadilah fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula kan. So kalau kita tukar mudhari' pun ha, ya boleh jadi. Ha, boleh. Ha, saya Ustazah cakap dulu. Kita dah belajar tadi ya berlaku kan? Kita ikut yang tadi kan? Ha. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok kamus, entah-entah bukannya berlaru, entah-entah ya berluru. Ha, dia boleh tukar. Ha, ataupun entah-entah ya berliru. Ha, lam tu, yang tengah-tengah tu dia boleh bertukar segala baris. Itu kalau kita tak mahir, tengok dalam kamus. Ha, dia memang... Ustazah, Ustazah. Ya. Dia bertukar baris tu bergantung kepada apa Ustazah? Dia sebab perkataan itu sendiri. Kerana perkataan itu sendiri. Ha, ya. Contoh mari kita tengok sama ada ya berlaru ke ni tengah ya. Lam tu yang tengah tu, sebab tu dari awal-awal Ustazah kata tiga huruf dia boleh apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tengah-tengah tu boleh ya. Pada fi'il madi pun boleh berubah baris, pada fi'il mudhari' juga huruf-huruf tengah tu boleh, segala baris tu boleh. Kita saja nak pastikanlah balagha ni ya berlaru ataupun ya berluru. Eh? Ataupun ya beliru. Mari kita tengok lam tu sebenarnya bari apa. Ha, itu baru salah aja yang tadi saja ya. Sekarang kita bagi tahu lebih tepat. Kita tengok dulu balagha. Balagha di belakang ya, kamus biru. 212. 212 ba. Ba balagha. Kedua. Balagha. Kolom yang kedua. Kolom. Separuh di atas ya, hampir setengah. Setengah ya, balagha ya. Dia bagi 110. 110 ni kumpul fa'ala punya. 130. 130 balagha. Salah. Itu balagha. Ah. 110. Eh, dia bagi depan. Latin hitam 110. Saya rasa dia bagi fa'ala. Saya rasa. Saya rasa ya. 110. Tabah. Ada yang yang pertama pun 110 juga. Oh, ada lagi. Ada sebelum page pertama dia. Okey, fa'ala ataupun kata pak. Boleh dia bagi dua-dua ya. 20. Itulah. Tengok apa sebenarnya? Tengok fi'il mudhari' dia apa? Iya. Undu. Ha, sebab tu Ustazah kata ya berluru. Ha, dapat tu lam tadi boleh berubah baris. Yang ya ini ada yang mati pula Ustazah ya. Mana? Ya berluru. Mana? Ba mesti matilah. Huruf pertama mesti kita matikan. Kan terjadi matikan huruf pertama, ya ber memanglah ba kita matikan. Ya berluru. Ha, daripada madi kepada mudhari' tambah huruf ya, lepas tu huruf pertama madi tu kita kena matikan. Itu memang betul. Okey, ya siapa cuba pesankan Linda. Tadi kita cakap ya, kita try yang latihan kita tadi, ha? Mati. Yaf'alu. Yaf'alu. Sebenarnya fa'ala ni ada dua tau sebenarnya. Sekejap. Muka surat 110 tapi Linda kena letak side by side ya. 110 dengan, mari kita tengok fa'ala. Ada satu lagi. Yang satu lagi pula ni. Kamu biru. Dia ada fa'ala ni ada dua. Hanya untuk fa'ala je. Kata lain tak ada.
Ya, fa'ala di memang maksudnya sebenarnya tu kata ba'ala susah. Kan bukan, kita memang nak fa'ala. 130. Ha, 130 fa'ala juga. Kita tak nak yang yang kata ba'ala tu tak nak. Kita memang nak fa'ala. Fa'ala memang ada dua di dalam kamus. Ha. Tapi kalau kita, tapi Linda kena hantar dekat skrin sebelah menyebelah. Jadi kita nampak apa beza dia. Muka surat 130 saja. Ha, bulatan hitam. 130 bulan muka surat 30 kan? Muka surat 29. Oh, 29. Ha. Muka surat ha, oh, 29. Ha, ada satu lagi. Ha, ada satu lagi. Ha, ya, tak apa. Fa'la ada dua, nampak. Berbeza tau. Ha. So, perkataan yang kita nak cari tu terpulanglah diikut yang 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 fa'la yang mula-mula ke ataupun fa'la yang ni. Itu bergantung kepada perkataan tu sendiri. Okay, kawan kita akan hantar di skrin ya. Fa'ala ada dua. Ini yang kita kata wazan ya, yang fa'ala wazan apa maksudnya bentuk apa itu sebenarnya acuan ya. Okay, kawan kita cuba hantar, cuba perhatikan ya, fa'ala ada dua. Tapi perubahan dia apa? Beza dia apa? Besarkan yang kecil ni je. Sebelah itu okey dah tu Linda. Nak tengok atas dia. Atas dia. Kita nak banding fa'ala. Apa beza dia? Cuba bandingkan. Apa beza dia fa'ala? Apa baris, beza? Baris tu tu. Yang ni baris atas, yang ni baris depan. Ya, itu penting tu. Ha, itu penting. Nampak? Jadinya bila kita cari kita punya balagha tadi, kita jumpa yang mana? Kita jumpa yang dhammah. Yang tadi. Bila kita cari balagha tu kan. Bila kita cari balagha, disuruh kita ikut fa'ala yang ada dhammah di tepi. Dia bagi nombor 110. Dia tak bagi kita nombor 130. Dia tak bagi. Sebab ini penting. Fa'ala memang fa'ala. Fa'ala tu. Tapi di tepi fa'ala tu yang sebelah ni dhammah. Yang sebelah tu fathah. Fathah dengan dhammah tu kita nampak pada fi'il mudhari' dia tadi tu. Yang huruf tengah tu Ustazah cakap tadi tu. Tapi macam ni Ustazah tak faham. Yang tengah ni. Yang ni kan balagha ni kan. Ha. Lam baris atas boleh berubah baris nanti. Lam tu bila kita tukar yeah kepada mudhari, lam tu boleh segala baris boleh. Boleh. Okay. Dan kepada ayat yang cuma macam mana kita nak pilih yang ni ke nak pilih yang ni? Tadi kita cakap tadi bila kita cari balagha dia suruh kita ikut yang 110. Disuruh kita. Dia bagi kita nombor 110. Oh, tadi yang kat belakang kita cari kamu tu. Dia memang bagi tu. Dia tak bagi yang 130. Tak. Dia tak bagi. Kan kita cari balagha tadi kan? Linda mesti 130 Linda cakap. Ha. Tapi kita kena tengok dia bagi kita yang mana, dia suruh ikut yang mana. Balagha sebelah dia bagi, dia suruh kita ikut nombor 110. Nampak? Itu kita terpulang kepada kamus tu sendiri. Kita tak boleh buat apa-apa. Ya? Okey, sekarang kita banding kamus suri for yang ni. Ha, ya. Yeah. Okey, sebab tu saya kata bila madi berubah menjadi mudhari', huruf ya kita tambah sendiri ya. Ya kita tambah sendiri. Huruf pertama kita matikan ya, madi yang huruf pertama matikan, huruf tengah tu boleh berubah segala baris sebenarnya. Itu kita tengok perhatikan dalam kamus. Kok yang kita belajar tadi yang fa'ala 130 Linda. Cuba tengok besarkan fa'ala 130. Kita bandingkan mudhari' dia ya. Kita bandingkan yang fa'ala ini 110. Sekarang 130 letak sebelah menyebelah dan kita nak perhatikan mudhari' dia saja. Ya. Madi dia memang sama dah. Fa'ala. Cuba tengok mudhari' dia apa. Yaf'a. Ini yang kita belajar tadi. Kita ajar yaf'alu. Betul tak tadi kan? Yaf'a. Ya. Ya sama baris dengan huruf tengah. Yaf'alu. Tetapi sebenarnya Ustazah bagi tambahan sebenarnya huruf tengah boleh berubah segala baris. Kita tak payah hafal. So kalau kita tengok sini sebenarnya fa'ala juga yang 110 ya. Yaf'u. Dia bukan yaf'a. Pak. Itu Ustazah teka. Boleh jadi ya belaru ataupun ya beluru ataupun ya beliru. Tiga-tiga tu boleh bergantung kepada perkataan itu sendiri. Ya. Pada fi'il madi pun fa'ala boleh fa'ila. Ya, kalau fi'il madi tu fa'ala boleh fa'ila pun sama cara, fa'ula pun sama. Apa-apa perkataan. Itu tadi yang acuan tu, itu semua wazan lah yang mana digunakan sebagai acuan. A sample ataupun example itu yang dipanggil acuan. Ya, dipanggil wazan. Okay. So balagha. So bukan ya belaru, ya beluru. Nampak? Ha, itu saya rasa kita tak payah hafal. Ya, kita boleh pastikan di dalam kamus lah. Ya. Melainkan perkataan-perkataan yang memang dah sangat banyak, kita dah tahu yang mana apa mudhari' ini ya. Okey, ma'ahu bersamanya. Maka tatkala telah sampai, ya, apa tu? Dia kata apa tu? Anak itu. Ha.
bersamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim ya, bersamanya di situ, hu-nya di situ Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bersama anak dia. As-sa'ya, apa tu? Usaha. As-sa'ya tu sa'i ya, perkataan sa'i sama. Sa'i tu orang-orang sa'i di apa kan? Di Mekah kan. Ha, sa'i dengan sa'ya sama maksudnya. Usaha boleh, berlari boleh, berjalan boleh, berusaha boleh. Antara maksud dia lah ya. Okey. Qala, dia telah berkata, fi'il madi. Okey, ini ada kalau qala ni ada huruf, ada huruf mat ataupun huruf illah, huruf sakit. Kalau balaghah tadi tak ada. Ha. Yang tadi tu lebih senang nak cari. Yang balaghah tu lebih senang nak cari. Kalau ada huruf mat, kena confirm refer pada kepada kamus terus. Sebab dia akan lari dia punya huruf. Dia punya, kalau ada huruf mat, memang bentuk dia boleh lari, mudhari. Ya? Okey, dia telah berkata, apa yang dia kata? Bagi tengok apa yang Nabi Ibrahim berkata kepadanya, anaknya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anak lelakiku. Pak pendek je, ya bermaksud wahai, ya di situ ada alif ya. Bunayya, ya di hujung tu lah bermaksud aku. Wahai bunai, bunai tu anak lelaki. Ibni, bunai ibni sama. Ya bunayya, wahai anak lelakiku. Ha, Nabi Ibrahim cakap kepada anaknya, ini sesungguhnya aku, ara, aku telah lihat. Nampak dia punya tu, sesungguhnya aku telah lihat. Nampak dia punya bahasa tu kan, ara tu. Arwah tu kalau kita terjemahkan dia, aku telah lihat. Ha, dalam itu, aku melihat pun boleh. Itu fi'il madi tu. Ya, aku telah melihat. Ya. Fi, dalam. Al-manami, tidur. Ha, tidur tu. Manam tu maksudnya tidur. Ya. Di dalam tidurku maksudnya. Ya. Aku telah melihat di dalam tidurku. Ha, maksudnya Nabi Ibrahim tidurlah. Ya. Ani sesungguhnya aku. Azbahuka. Aku sembelih engkau. Ha, ya, aku sembelih engkau. Dia, Nabi Ibrahim cakap dah dia, fanzur, maka macam mana dia kata, perhatikanlah. Ha, kalau ikut dia punya terjemahan dia lah ya, maka perhatikanlah, maksudnya maka fikirlah, boleh juga sebenarnya fanzur tu, maka fikir. Tadi cakap dia mimpi, dia tengok dia, dalam mimpi dia sembelih anak dia, maka mestilah dia nak suruh anak, mestilah dia nak tanya pendapat anak dia, what do you think. Ha, itu kalau bahasa orang putih kan. Ha, maksudnya maka perhatikanlah ataupun maka fikirkanlah, si ayah tadi cakap pada anak dia, maza, apakah. Ha, maza taro, taro tu maksudnya engkau lihat, maksudnya engkau pandanganmu lah. Ha, kau fikir ataupun engkau lihat. Ha, dia cakap pada anak dia. Anak dia jawab apa? Nanti kita tengok. Ini kita biar kita tahu. Ayat ni ada sekali dalam Al-Quran. Allah, tak ada pula dia punya ni. Apa tu? Tak ada. Terjemahan. Tak ada. Ya. Ya abati, wahai bapaku abati. Apa? Ya wahai abati. Kita biasa dengan abah. Biasa kan? Abah. Abati. Bahasa Arab tu. Bahasa Arab sebenarnya. Saya dulu masa kecil, saya tak tahu, saya ingat abah tu bahasa apa ya? Saya tak tahu. Saya panggil bapak. Saya panggil bapak tau. Tapi bisa kata abah, saya dengar orang panggil abah. Ih, bahasa apa tu ya? Saya sebagai seorang budak masa tu saya tertanya-tanya, rupanya abah tu bahasa Arab. Ya. So, ya abati, wahai bapaku, if'al. Ini fi'il amar. Di awalnya hamzah wasal memang tak ada baris, di hujungnya mati. Macam tadi kita cakap, if'al maksudnya yang fa'ala tadi. Fa'ala yaf'alu if'al. Ha, ni ialah dia fi'il amar. Ya. So, lakukanlah engkau. Ha, buatlah engkau. Dia cakap, ma, apa yang tu'mar, engkau diperintahkan. Ha, si anak terus suruh bapak dia buat seperti apa yang bapak mimpi. Satajiduni, sa di situ akan. Ha, satajiduni, engkau mendapati aku. Akan engkau mendapati aku. InsyaAllah, dengan kehendak Allah, minas sabirin, dari golongan orang-orang yang sabar. Maksudnya dia sanggup disembelih oleh bapaknya. Dahsyat kan? Tak main-main. Bukan main-main punya. Tapi takut kalau hari ni orang sembelih anak, dia kata saya mimpi, itu takut. Ya, kita rasa sesat ustazah. Kan? Kan? Memang benda ni bukan boleh main-main sebab ini Nabi Ibrahim. Tapi kadang-kadang ayat ni kita jangan cerita pada orang sebarangan. Jangan. Sebab kita bimbang. Kita memang pernah juga sebelum ni. Bukan tahun ni lah. Tapi bila dia kononnya dia sembelih anak dia sebab dia mimpi. Tak nak benda-benda. Kita kena tengok peribadi orang tu kan. Kita tengok peribadi dia macam mana kan. So ini Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. So ayat ni sangat-sangat ni lah. Lepas tu yang tempat dia tunjuk di Padang apa? Arafah. Arafah ke Mina masa tu? Bukan Arafah. Mina. Yang tempat ada tempat
lereng bukit yang Nabi Ibrahim duduk dengan anak dia. Dia dah baringkan anak dia, kepala anaknya di peha dia, dia dah letak pisau. Masa itulah Allah gantikan dengan kibas yang sangat besar. Dia ditunjuk siapa-siapa yang sampai sana, tapi bukan naik pun, dia tunjuk dari dalam bas saja. Ha, tempat Ibrahim yang anak. Okey. So, ada cerita Ustazah yang orang under drugs kan, dia kata dia dapat mimpi terus sembelih parents dia kan? Ya, kita tak nak. Dia dah namanya under drugs tu memang dah tak betul. Aduh, itu ini tapi dia mimpi sembarangan. Tapi dia mentally unstable lah. Ya, memang sebab drug ni dia merosakkan akal lah. Jadinya kalau waktu kita bimbang tadi kan, kita bimbang dia ke orang yang sebab tu drugs ya. Drugs tu dulu zaman dulu tak ada. Zaman Nabi tak ada drugs tapi ada arak. Dia lebih kurang je. Arak dengan drugs tu lebih kurang je. Dia merosakkan minda. Pak, bila dia dah dia gitu, dia pergi sembelih mak bapak dia. Kita itu tak nak, tak pakai. Memang itu tak pakai. Ya, tapi itu sama kita lah. Tapi jangan cerita pada orang sebarangan lah, takut kita. Ya, ada benda-benda kita takut. Tapi itulah sebenarnya. Betapa anak tu iman dia sangat kuat. Ya, Nabi Ismail AS. Okey, kita ni tadilah. Ya abati apa tadi? Apa sebenarnya jawapan dekat situ apa? Jawapannya af'al. Af'al pula if'al. If'al. Ah, mudhari. Amar. Ya. Dia kalau mudhari hukum ketiga, lupa. Cara membaca dia tu if'al, cara membaca dia adalah dengan cara hukum huruf ketiga. Jadi kalau bila kita membaca tu, kalau membaca dengan hukum huruf ketiga, dia ada dua sebenarnya. Sama ada dia fi'il amar ataupun sama ada dia fi'il madhi. Alamak Ustazah ni ada je lah, macam-macam lah. Ingatkan dah confirm baca hukum huruf ketiga fi'il amar tak? Sama ada dia fi'il amar ataupun sama ada dia fi'il madhi. Kalau kita baca semalam-malam. Yang ni fi'il madhi? Yang ni fi'il amar. Yang ni fi'il amar. Maksudnya ada possibility kalau kita membaca satu kalimah itu dengan hukum huruf ketiga, kita boleh teka dia lah. Oh ni kalau bukan fi'il amar, mesti fi'il madhi. Kita boleh teka dua tu. Cumanya kita kena pastikanlah fi'il amar ataupun fi'il madhi. Ya? Kita bagi tips dia banyak. Mana ni dia boleh jadi fi'il madhi juga ya Ustazah? Sekejap Kak Kiti. Apa Kak Jam apa? Maknanya dia boleh jadi fi'il madhi juga ya? Tetapi bukan pada perkataan ni, pada perkataan lain. Perkataan lain lah. Ya, pada perkataan lain dia boleh jadi fi'il madhi ya. Cara membaca hukum huruf ketiga, saya bagi dua tip ya. Sama ada kalimah itu fi'il amar ataupun sama ada dia fi'il madhi. Kalau di sini fi'il amar, dia bukan fi'il madhi lah. Ya. Okey, Kak Kitty, hasilkan. Macam tadi kan, kata penghujung tu mesti, bukanlah mesti, tapi kita nampak ujung letter tu, lam, kata domir kan. Tapi yang ni sebab dia mati, sukun. Jadi conclusion boleh kata fi'il amar ke? Sebab betul. Dia tak. Ya. Betul. Ya. Kalau hujung dia mati, kita boleh teka. Dia fi'il amar. Boleh. Tetapi ada kalimah yang dia fi'il amar tapi hujung dia tak mati. Ada juga. Ada. Tetapi ini kita boleh lah. Kita boleh teka. Oh, awalnya ada hamzah wasal yang dibaca dengan huruf ketiga. Hujungnya mati, confirm fi'il amar. Betul. Ya. Dia ada. Adalah kalau dia tak mati, mungkin dia katalah contohnya lah. Saya bagi contoh saja ya, bukan perkataan ni. Saya bagi contoh saja. Kalau di sini if'al, hujung awal tu tak ada syurah. Kita membaca dengan hukum huruf ketiga, tetapi kita fokus pada huruf lam. Bila lam mati, if'al, dia adalah fi'il amar. Katalah dia tak mati. If'alu, contoh if'ala, dia tak ada dhammah, dia baris atas if'ala, dia akan jadi fi'il madhi. Saya bagi contoh saja. Nampak? Hujungnya berubah. Awal membacanya sama dah, tetapi hujungnya berubah. Kalau mati tu kita boleh ambil fi'il amar. Kalau if'ala, dia terus jatuh fi'il madhi. Saya bagi contoh. Nampak? Dia banyak tips ni berguna tau untuk kita cepat kenal kalimah tu kalimah apa, fi'il amar ke apa, untuk lebih cepatlah kenalnya. Tips ni sangat berguna untuk kita sebenarnya. Okey. Siapa ada soalan lain? Silakan. Kita berhenti sini, tapi saya kalau ada siapa yang nak bertanya, silakan. Ada? Tak ada? Last soal. Tak ada. Kalau nak bertanya boleh ya. Orang yang pertama sekali belajar pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau dia tak pernah dengar, kalau dia tak pernah belajar, dia akan terkia-kia apa Ustazah ni cakap. Kan?
Tapi kalau rasa macam itu, rasa baru masuk ke, rasa macam ni ke, Ustazah, saya ni baru masuk hari ni. Cakaplah jadi Ustazah nak tanya, apa tu fi'il tu apa? Boleh, jangan malu. Rugi tahu, rugi siapa yang malu. Ya? Platform ini platform untuk belajar ya, untuk belajar pertama kali ke, tak ada masalah sebenarnya. Kalau baru masuk hari ni ke, tak ada masalah. Ustazah, apa tu fi'il Ustazah? Kita boleh explain. Ruang ini ruang untuk bertanya. Ya? Kawan sebenarnya lain, kawan lain pun akan belajar banyak sebenarnya sebenarnya ya, dengan soalan-soalan kita. Jangan risau tentang soalan kita ya. Jangan malu, jangan risau. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Kalau hari ni baru belajar ke, itu semua bukan isu. Ya. Okey, ada soalan? Ada tak ada? Sebab tak ada, sebab penat tak apa, tak ada masalah. Lagipun orang kalau siapa yang perlu masuk office kena masuk office kan. Ha, jadi kita kena berhati ya, nanti berdosa. Tak nak berdosa ya Ustazah, tak nak terlibat, itu pun dah lebih 5 minit sebenarnya ya. Takut you all tak solat je sebenarnya, itu yang Ustazah risaukan. Tapi kalau lepas ni you solat, you dah ambil masa ya pukul 2 masuk kan. Nanti waktu makan ke waktu balik tu you ganti balik 5 minit. Ustazah pesan macam tu je, kita dah ambil 5 minit, ganti balik 5 minit. Itu jangan main-main ya. Ganti 10 minit Ustazah. Itu terpulang. Jadi kalau kita dah ambil 5 minit, ganti 5 minit je. Islam ni senang je. Ambil 5 minit, ganti 5 minit. Tapi kalau nak ganti 10 minit, itu dah extra. Tak ada masalah pun ya. Tapi saya nak pesan, kita ni belajar Quran. Jadinya dah ambil 5 minit, jangan tuang ya. Ganti balik 5 minit. Elok-elok dah belajar, nanti dah buat dosa. Tak nak. Tak nak benda-benda gitu. Okay? Tak ada ya? Tak ada soalan, makanya kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma salamah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.